Salam adik-adik semua yang ada di rumah-rumah. Apa kabarnya semua? Kakak percaya semua dalam keadaan sehat, amin. Nah, kita harus tetap menjaga kesehatan. Oke, nah sudah tidak terasa kita sudah memasuki bulan Agustus. Nah, tetapi sampai hari ini kita masih beribadah di rumah. Tetapi sekalipun kita masih beribadah di rumah, kakak percaya adik-adik tetap punya semangat yang luar biasa. Untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Itulah sebabnya adik-adik mengasihi Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sekarang kita akan memuji, menyembah Tuhan Yesus. Tetapi sebelumnya kakak ingatkan kembali ya. Apa? Kalau kita mau memuji, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita tidak boleh main-main. Sekalipun kita di rumah. Benar ya kak ya? Benar, tidak boleh colek-colek kanan kiri, tidak boleh matanya melirik kemana, ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan, ya, main-main ya, tidak boleh lagi ya, apalagi main handphone sambil beribadah, tidak boleh. Oke adik-adik, sekarang kita tutup mata kita lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu sampai dengan hari ini Tuhan. Kami sungguh percaya kami ada sampai hari ini semua karena kasih Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, ini setiap kami adik-adik Tuhan yang ada di rumah-rumah saat ini Tuhan. Di mana kami masih beribadah Tuhan secara online. Tetapi kami percaya Tuhan ketika kami sungguh-sungguh memuji, menyembah Tuhan, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Lebih-lebih lagi Tuhan, Engkau menambahkan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini juga hadirat-Mu Tuhan ada di rumah-rumah Tuhan di mana adik-adik saat ini sedang beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami mau siapkan pikiran kami. Kami mau siapkan tubuh kami Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita yang siap memuji menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Oke, sekarang kakak undang adik-adik bangkit berdiri ya. Ayo semua. Oke, yang di rumah bangkit berdiri. Oke, kakak. Musik. Yang bersuka cita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita. Ada kasih Yesus di hatiku. Adalah suka cita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah suka cita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersuka cita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita. Ada kasih Yesus di hati. Sekali lagi. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersuka cita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita. Ada kasih Yesus di hatiku. Sekali lagi. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhan, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita.
ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, ada kasih Yesus di hatiku. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oke, musika. Lebih sungguh-sungguh lagi ya, kita mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Is a Great Day. Ayo, sama-sama katakan. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk, kanan. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of the Lord. It's a great, it's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Jumping, jumping in the light of the Lord. Jump, 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 jump in the light. Jump, jump, jump in the light. Jump, jump, jump in the light. Jumping in the light of the Lord. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tangannya di atas. Yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Sekali lagi katakan, it's a great, it's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Shaking, shaking in the light of the Lord. Sekali lagi, it's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking, jumping, shaking in the light. Walking, yeah, walking, jumping, shaking in the light. Walking, jumping, shaking in the light. Hallelujah. Udah capek? Wah, kakak aja ngos-ngosan ini. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak undang adik-adik semua boleh duduk. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh. Kakak ajak adik-adik supaya sungguh-sungguh matanya boleh ditutup. Tangannya dilipat. Tidak ada lagi yang buka-buka matanya. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Adik-adik tunjukkan kalau adik-adik benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Beri yang terbaik saat ini juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami sungguh mengasihi Engkau ya Tuhan. Sebab itu Tuhan, saat ini juga kami mau angkat suara kami. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau memberikan segenap hati dan jiwa kami saat ini juga Tuhan. Untuk menyenangkan hatimu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sama-sama adik-adik kita katakan. Aku mengasihi Engkau. Terima kasih. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus
dengan segenap jiwaku. Sekali lagi dari awal katakan, aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi, kita angkat lagu ini dari awal sama-sama katakan. Mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Sekarang adik-adik yang benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, adik-adik sendiri katakan dengan lembut, aku mengasihimu Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik sendiri sama-sama katakan. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan dengan sungguh-sungguh. Engkau lihat setiap hati kami saat ini ya Tuhan Yesus. Biarlah hadirat melawat setiap adik-adik saat ini yang ada di rumah-rumah Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Sekali lagi adik-adik sendiri katakan, aku mengasihi. Amin Tuhan. Kami memberikan hati kami, jiwa kami Tuhan, segenap hidup kami. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes. Oh, terima kasih. Sama-sama katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hatimu.
adik-adik, mari kita sembah Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita. Berikan bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Katakan haleluya, haleluya, terima kasih. Terima kasih Yesus, kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Terima kasih Yesus, sungguh kami Tuhan merindukan hadirat-Mu saat ini. Kami perlu Roh Kudus-Mu memenuhi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan ini yang menjadi kerinduan kami setiap hari, kerinduan kami setiap saat ya Tuhan, untuk kami terus merenungkan firman Tuhan dan melakukan setiap kehendak-Mu hari-hari ini ya Tuhan Yesus. Kami tahu, kami boleh melihat Tuhan di sekeliling kami, teman-teman kami ya Tuhan, yang juga Tuhan sudah banyak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahkan yang belum mengenal Engkau ya Tuhan secara pribadi. Tuhan, kami rindu Tuhan, Engkau juga menolong mereka, Engkau selamatkan mereka Tuhan. Pakai juga setiap kami hari-hari ini Tuhan sebagai alat-Mu ya Tuhan Yesus, untuk memberitakan Injil-Mu ya Tuhan Yesus, supaya setiap teman-teman kami juga boleh diselamatkan Tuhan, biar mereka juga boleh bersama-sama dengan kami Tuhan suatu saat nanti Tuhan. Bahkan hari-hari ini juga kami rindu Tuhan, mereka juga akan mengalami Tuhan Yesus, mereka akan bersama-sama dengan kami Tuhan untuk bersekolah minggu ya Tuhan, untuk memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama dikatakan, kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Benar ya Tuhan, Engkau tahu setiap tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, ajar setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu ya Bapa, untuk kami Tuhan terus merenungkan firman-Mu Tuhan setiap hari. Dan kami boleh melakukannya Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya firman-Mu Tuhan hari ini Tuhan, itu yang Tuhan boleh kami dengar, dan kami masukkan dalam hati kami Tuhan. Dan biarlah itu bertumbuh dalam hidup kami ya Tuhan Yesus, untuk menghasilkan buah
yang lebih banyak lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami. Berkati telinga kami ya Tuhan Yesus. Untuk menangkap Tuhan isi hati-Mu Tuhan hari ini. Tuhan kami berdoa juga Tuhan buat kakak sekolah minggu. Yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan hari ini. Urapi Tuhan, urapi kakak sekolah minggu Tuhan. Dengan pengurapan yang baru Tuhan. Berikan hikmat perkataan-perkataan yang sederhana ya Tuhan Yesus. Agar kiranya Tuhan kami boleh menangkap apa yang menjadi Tuhan. Isi hati-Mu Tuhan hari ini bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Biar kami boleh mengerti Tuhan. Berikan perkataan-perkataan yang sederhana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkaryalah Engkau Tuhan Yesus hari ini lewat firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita adik-adik yang mau mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap rakyat. Saya laskar Kristus, siap rakyat. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap rakyat. Saya laskar Kristus, siap rakyat. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan dari timur ke barat dan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku,
maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Halo adik-adik, kembali saya dengan Kak Andre dan juga Kobon. Iya Kobon, gimana kabarnya? Kamu kemana aja ya? Kok gak pernah lihat? Adik-adik kangen, adik-adik kangen gak sama Kobon? Kalau ngomong kangen, bilang teriak kangen yuk. 1, 2, 3. Kurang kedengeran. Kamu yang ngomong, adik-adik kalau kangen aku Kobon, teriak aku kangen. 1, 2, 3. Kangen. Mereka kangen Kobon. Jadi mereka itu pengen dengar cerita sekolah minggu hari ini. Sudah siap belum? Ngomong-ngomong Kobon kemana aja sih, kok gak pernah lihat? Iya, aku kena COVID. Oh, kena COVID, ceritain dong. Jadi gini, aku itu kena COVID, 14 hari aku di rumah sakit. Jadi aku dirawat. Untung susternya dan dokternya baik-baik semua. Terima kasih suster, terima kasih dokter, kok benda sembuh. Oh iya, jadi terus gimana makanannya? Oh makanannya nggak enak, kurang enak. Enakan babi panggang ya? Iya, babi panggang enak-enak. Iya, makanya. Tapi sekarang kan kamu udah sembuh. Kakak juga sudah pernah kena COVID juga, sekarang sudah sembuh. Kita kan sekarang di rumah, nggak apa-apa lepas masker, ya? Oke. Tapi adik-adik kalau keluar harus pakai masker ya. Kalau bisa di rumah aja, nggak keluar-keluar. Iya. Buka, bisa nggak? Bisa ini. Nah, ya. Adik-adik, apa kabarnya semua? Kita akan mendengarkan cerita sekolah minggu. Nah, ceritanya tentang Yesus pertama kali memanggil murid-muridnya. Tahu nggak murid Yesus ada berapa? 11. Salah, bener gak ada di 11? Bukan kan? Berapa? 12. Oh, 12. Iya, 12. Bukan 11. 12 kan sama Yesus jadi 12. Karena totalnya 11 tambah 1 jadi 12. Bukan, ngaco. Iya, 11 tambah 1 jadi 12. Kan kayak di mana-mana begitu. 11 pemain tambah 1 pelatih jadi 12. Oh itu mah sepak bola, ngaco kamu, gak boleh. Itu sepak bola lain, ini murid-murid Yesus. Murid Yesus itu ada berapa? Ada 12. Oh ya sorry. Iya jadi ceritanya Yesus itu tinggalnya dekat Laut Galilea. Nah sekarang kalau dekat Laut Galilea kira-kira pekerjaan orang itu apa? Polisi? Bukan. Jadi astronot? Oh, apalagi astronot, zaman dulu belum ada roket, gimana mau terbang. Jadi mereka itu rata-rata nelayan. Oh nelayan. Iya jadi mereka kerjanya menangkap ikan. Nah jadi suatu saat Yesus sedang berjalan nih di tepi laut. Tuk tak tuk tak tuk tak. Loh kenapa? Masa bunyinya tuk tak tuk tak? Itu kan di tepi laut, mana bunyi begitu? Emang pakai sepatu hak? Loh bukan, jadi bunyinya gimana? Bunyinya srek, srek, srek. Oh iya, jadi bunyinya srek, srek, karena di pasir ya. Terus tiba-tiba Yesus melihat, wah ada dua orang nelayan. Tahu nggak dua orang itu namanya siapa? Siapa? Nelayan? Bukan, namanya Simon Petrus dan Andreas. Iya. Andreas kan, nama kakak juga Andreas. Iya, nama kakak juga Andreas. Berarti kakak murid Yesus juga? Iya, murid Yesus. Iya, jadi Yesus ke mereka dan panggil mereka. Hei kamu, kamu tidak akan lagi menjadi penjala ikan. Ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Hah? Kenapa? Penjala manusia? Susahlah jadi jala manusia. Oh seberapa besar jalannya? Lagi pula harus tunggu orang-orang berenang ke laut baru bisa ditangkap di jala. Loh bukan gitu maksudnya. Maksudnya Yesus penjala manusia itu kiasan, simbol gitu. Simbol apa? Iya maksudnya begini. Maksudnya kan ikan itu kan dilempar jala ditangkap. Nah manusia ini bukan ditangkap seperti kayak tangkap gitu. Terus diseret gitu. Bukan. Jangan pegang-pegang rambutku. Oh iya sorry. Aku baru dari salon, rambutku ini bagus tau gak? Oh iya, pakai gel ya? Iya pakai minyak rambut
Oh, ini jangan kamu. Oke, okay, sorry. Jangan pegang kepala orang, nggak boleh ya. Iya, jangan. Iya, jadi Yesus itu memanggil mereka, kan kujadikan penjala manusia. Yang dimaksud adalah orang-orang ini akan memberitakan kabar baik tentang Yesus, menceritakan kebaikan Yesus, sehingga mereka bisa menarik orang-orang datang kepada Tuhan. Oh gitu, penjala manusia. Iya, bukan gak ditangkep terus dibawa gitu. Iya, jangan pegang kepala. Iya, sorry. Nah, jadi waktu dipanggil, kira-kira respon mereka gimana? Nggak tahu. Mereka bilang apa? Iya, mereka bilang, okay, mereka ikut Tuhan. Mereka tinggalkan semua perahunya, tinggalkan jalannya, mereka ikut Tuhan. Ih, keren. Iya, nah setelah itu Yesus berjalan kembali nih. Jalan kembali, melihat lagi ada sekumpulan orang di situ. Dan di situ ada dua orang yang bernama Yohanes. Dan yang kedua, tau gak siapa? Siapa? Yakobus. Ih, Yakobus. Aku namanya Yakobus. Yakobus, iya. Kenapa aku gak dipanggil Yakobus? Kepanjangan, kau panggil ko kan lebih cepat. Kobon. Iya, bon. Yakobus Bon. Iya, aku murid Yesus juga. Iya, kamu juga murid Yesus. Jadi, Yesus juga panggil mereka. Hei, kamu, akan kujadikan kamu penjala manusia. Ikutlah aku. Wah, keren. Tapi ngomong-ngomong, kalau Yesus mau butuh penjala manusia, kenapa nggak pakai Spider-Man? Spider-Man kan punya jala. Cus. Gitu. Nah, itu kan komik. Itu nggak benar. Itu kan cerita komik buatan manusia. Maksudnya bukan jala itu. Jalannya lain lagi. Seperti memenangkan dengan kasih. Itu yang dimaksud. Oh iya. Jadinya dia lihat, dia panggil, hei kamu, ikutlah aku. Tau gak jawaban mereka lagi? Pasti mau. Iya. Tiba-tiba mereka seketika lemparkan jala mereka. Mereka tinggalkan perahu mereka. Termasuk ayah mereka. Ayah? Iya. Mereka tinggalkan semuanya untuk mengikut Tuhan. Oh gitu. Tapi kenapa Yesus gak panggil orang-orang yang keren ya? Loh, maksudnya keren gimana? Itu kan nelayan keren. Bukan, maksudnya orang-orang yang pendidikan tinggi. Kayak mungkin dokter atau guru atau yang pendidikannya sudah sampai S2, sampai kuliah, sampai itu. Oh, itu justru intinya cerita. Yesus justru mencari orang yang biasa-biasa. Nelayan itu kan biasa-biasa. Iya, biasa. Tapi nelayan-nelayan yang biasa-biasa itu Yesus rubah menjadi orang-orang yang luar biasa. Ih, keren. Iya, sama seperti kamu dan kakak. Kita berdua orang yang biasa, benar gak? Iya, biasa. Tapi aku gak punya kaki. Iya, maksudnya orang biasa seperti kakak, saya kobot, seperti adik-adik yang di rumah. Tapi Tuhan rubah karakter kita yang cuman biasa-biasa, yang penuh dengan kelemahan. Tuhan ubahkan menjadi orang-orang yang luar biasa. Ih, keren. Adik-adik mau jadi orang yang luar biasa? Iya, percaya dan ikut Yesus ya. Pasti jadi orang luar biasa. Iya, adik-adik. Kalau kita ikut Tuhan Yesus, Tuhan akan ubahkan kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Nah, kemudian Yesus pergi lagi. Panggil lagi. Tahu nggak yang berikutnya nih Yesus ketemu namanya siapa? Siapa? Yakobus lagi. Ah, Yakobus lagi. Jadi ada dua Yakobus. Iya. Jadi namanya manggilnya gimana? Yakobus 1, Yakobus 2? Bukan. Ya, jadi yang satu nama anak Zebedeus, yang satu nama anak-anaknya anak dari Alfeus. Nah, jadi semua dipanggil, totalnya ada berapa? 12. Iya benar, 12. Tahu gak muridnya siapa aja? Aku tadi Simon Petrus, terus Andreas, iya, terus Yakobus, kayak aku Yakobus. Iya, terus Yohanes, ada tahu gak siapa aja? Adik-adik tahu gak siapanya? Siapa namanya? Ya, kakak sebutin ya. Simon Petrus 1, Andreas 2, Yohanes 3, Yakobus 4, terus Yakobus lagi 5. Iya, terus setelah itu Filipus 6, Bartolomeus
Oh, Bartolomeus, keren namanya. Iya, 7. Kemudian Thomas. Oh, Thomas atau Tim ya? Iya, Thomas. Kemudian setelah itu Matius. Eh, Matius. Setelah itu Tadeus. Tuh, Tadeus, iya Tadeus. Kemudian berikutnya Simon lagi. Oh, Simon lagi. Makanya Simon kuadrat, Yakobus kuadrat. Iya, dan baru yang terakhir Yudas. Yudas kan yang akhirnya mengkhianati Yesus. Iya, tapi Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka. Awalnya nggak gitu Yudas. Awalnya mereka dan lain-lain yang biasa, yang Tuhan ubahkan, Tuhan jamah dan membuat mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Tahu nggak? Awalnya mereka memang punya kelemahan. Mereka imannya lemah, pada saat itu mereka gagal, mereka mengecewakan Yesus. Tapi Yesus sabar sama mereka. Kamu sabar nggak? Enggak, aku nggak sabar. Makanya kamu bukan Tuhan Yesus. Yesus itu sabar, kamu harus belajar sabar dok. Iya, aku mau belajar sabar. Iya, jadi kamu harus belajar sabar. Kita belajar sabar, belajarnya dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sabar. Sabar ngajarin mereka, supaya mereka menjadi murid-murid yang luar biasa. Dididik, dibimbing, meskipun mereka lemah, kadang-kadang gagal, mengecewakan. Tapi Yesus tetap setia. Dan tahu nggak setelah itu, yang tadinya mereka murid, mereka akhirnya jadi guru. Ah, keren, kok bisa jadi guru? Iya, karena sebelum jadi guru harus jadi murid dulu. Kobon kalau mau jadi guru harus jadi murid. Iya, jadi harus jadi murid-murid yang baik ya adik-adik. Jadi waktu mereka jadi murid-murid yang baik, akhirnya mereka menjadi guru-guru yang luar biasa. Dipakai Tuhan. Tahu nggak mereka bilang apa? Orang-orang ini katanya, orang Farisi waktu tangkap mereka, orang-orang ini odor yang menggoncangkan dunia. Goncang kayak gini, kayak gini. Iya, Bu, maksudnya goncang itu seperti turn the world upside down. Dunia kebalik jadi begini. Bukan, maksudnya mereka betul-betul mengubahkan sesuatu yang baru. Mereka memberitakan kabar baik, mereka melakukan banyak mujizat, mereka memenangkan jiwa, mereka menggenapi yang namanya amanat agung. Oh, apa itu amanat agung? Ya, artinya kerinduan Yesus untuk memenangkan jiwa-jiwa. Nah, 12 orang inilah Tuhan pakai. Nah, sama seperti mereka, kita semua, Kobon, Kak Andre, adik-adik di rumah, kita semua akan dipakai Tuhan menjadi penjala-penjala manusia. Yeay, keren-keren. Dan kita akan memenangkan banyak jiwa. Kita nggak perlu lagi Spider-Man. Nggak perlu jala, bukan itu. Tapi kita punya urapan yang lebih dahsyat dari Spider-Man. Oh iya, keren-keren. Aku juga mau. Ya, mau ya adik-adik? Yuk, kalau kita mau jadi murid-murid Tuhan, dengarkan panggilannya. Jadilah murid Tuhan Yesus yang luar biasa. Awalnya biasa-biasa, Tuhan ubahkan menjadi seorang yang luar biasa. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk cerita ini Tuhan. Kami boleh belajar bagaimana murid-murid Yesus, murid-murid yang taat, yang mendengarkan panggilan Tuhan, dan mereka meresponi Tuhan. Dan mereka yang tadinya hanya orang-orang yang biasa, tetapi Tuhan ubahkan menjadi orang-orang yang luar biasa. Yang tadinya murid, kemudian mereka menjadi guru yang luar biasa. Menggoncangkan dunia, memenangkan jiwa. Tuhan, kami berdoa buat anak-anakmu yang menonton saat ini. Jamah mereka, urapi mereka supaya mereka meresponi panggilan Tuhan. Dan mereka menjawab panggilan mereka. Dan menjadi murid Yesus yang taat dan dengar-dengaran. Menjadi murid-murid yang luar biasa. Di sekolah mereka, dimanapun mereka berada, meskipun mereka saat ini belum bisa keluar rumah, tetapi di dalam sekolah, studi online pun, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa, murid-murid yang luar biasa. Kami berdoa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, dan semua katakan, Amin. Bye-bye. Bye-bye.